Albi Satya Mahendra Masih Leading Group. Robi Sakera, oh! Fitrian Cakete. Tujuh saudara masih menjadi yang terbaik. Albi Satya Mahendra, Robi Sakera, finish. Oke, finish. Terjadi tekanan yang begitu panas. Muromil Vitoni sudah mulai menyengat. Wow. Finish Muromil Vitoni. Kembalinya Fitrian Sakete bersaing dengan Rapid Topan Sucipto. Mendulang poin tertinggi menjadi sang juara di seluruh rangkaian One Prix Indonesia. Oke, halo Sobat Omprik, balik lagi nih sama gue Tidi Trendiano. Dan ini episode kedua di tahun 2021. Gimana nih kabar Sobat Omprik nih, semoga sehat-sehat aja ya. Nah, kali ini kita bakal ngobrol bareng rider cilik. Masih umurnya, kira-kira masih di kelas SD sih. Ini kita bareng Cesi Melandri, tapi sebelum gue undang Cesi Melandri untuk join bareng kita, gue mau ngingetin lagi ke kalian nih. Siapa nih yang belum punya bajunya official merchandise One Prix nih di tahun 2021? Aduh, lu parah banget kalau belum punya, mah. Langsung aja, kalau lu belum punya, langsung lu kepoin di Instagramnya racingline_official. Tidak hanya di Instagramnya juga, kalian juga bisa langsung cek di Bukalapak dan Shopee untuk dapetin t-shirt seperti yang gue pakai, terus ada hoodie, ada jaket, ada topi juga di situ. Kali ini, pastinya kita bakal ngadain giveaway. Pertanyaannya gampang sih. Umur berapa Cesi Melandri saat ini? Nah, di umur berapa tuh? Siapa yang udah tahu nih? Kalau udah tahu langsung aja lo ketik di live comment. Jangan lupa hashtagnya Quiz Riderstock. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Riderstock ya, biar kita gampang nge-tracking kalian. Oke, langsung aja nih kita undang si Cesi Melandri. Nggak pakai lama lagi. Kayak udah pada nggak sabar sih Sobat Amprik nih buat ngobrol bareng Cesi Melandri. Halo Cesi. Halo Cesi, sehat? Alhamdulillah sehat. Mantap. Gimana nih kegiatannya di awal tahun ini nih, ngapain aja Cesi? Paling yang rutinnya latihan fisik setiap hari, sama latihan motor paling sebulan 4 kali. Latihan motor sebulan 4 kali? Ini kalau boleh tahu Cesi latihan motor di sirkuit mana nih? Di sirkuit Bukit Besar, terus kadang di Sentul. Oh. Oke, tapi ini Cesi sekarang ada perubahan nih. Gue ngeliat di Instagramnya rambutnya warna pirang, kok sekarang di cat hitam lagi. Kenapa tuh? Apa-apa? Diomelin ya sama guru? Enggak. Oh enggak, kirain. Gara-gara sekolah online kok Cesi rambutnya pirang ya? Cesi nih, gue mau nanya langsung nih Cesi. Ceritain dong awal mulanya Cesi nih menyukai dunia balap dan berkarir menjadi pembalap. Gimana tuh ceritanya dari awal? Awalnya sih aku balap motocross. Oke. Okay. Balap motocross sekitar bulan Oktober 2016 pertama ikut balap. Oh, 2016 motocross, oke. Iya.
di 2017 mulai serius balap motocross, terus di mulai ikut ke Jurda Jabar sama motocross dan power track. Oke. Terus akhirnya beralih menjadi pembalap road race tuh gimana? Awalnya sih ketemu Om Oki sekitar 2018. Pertengahan 2018 ketemu Om Oki. Terus disuruh nyobain motor Sony, terus cobain. Dan sampai sekarang disuruh balap road race. Oh gitu. Tapi nih masih ikut kejuaraan motocross nggak sih, Cici? Udah enggak, berarti emang fokus ke road race ya? Ya, sekarang udah fokus ke road race. Widih, mantep. Itu di umur berapa ya, Cici, mulai terjun ke road race? Umur 9. 9 tahun? Ya. 9 tahun berarti sekitar kelas 4 SD, 5 SD lah ya? Iya. Nah, sekarang umur Cici berapa nih? 11 tahun, waduh. Tuh udah dikasih jawaban tuh sama Cici tuh. Cici, motivasi Cici nih menjadi pembalap tuh kenapa? Apa motivasinya gitu? Awalnya karena awalnya sih, ikut-ikutan Om? Enggak. Cuman pengen balap aja. Oh, pengen balap aja. Latihan. Oh, gitu. Kirain ada omnya yang pembalap juga, jadi Cici ikutan gitu. Enggak. Enggak. Tapi emang dulu Pap. Oh. Papa suka balap off-road. Suka balap off-road si Papa. Oh, Papa suka balap off-road. Iya. Beda ya sama Cici ya yang road race. Iya. Iya. Apa mau ngikutin Papa juga jadi pembalap off-road? Enggak. Enggak ya. Masih kecil juga ya. Cici, nih, aku mau tahu dong makna nomor 99 di motor balapnya Cici nih. Itu dapat dari mana, Cici, akhirnya pakai motor nomor 99? Makna nomor 99 bagi aku sih nomor keberuntungan. Itu siapa yang ngasih? Awalnya sih nomor 9, terus aku tak tambahin dari kelahiran aku tahun 2009. Karena nomor 9-nya udah ada yang pakai, terus tambahin aja 9, jadi 99. Oh gitu, jadi awalnya 9, karena dia pakai jadi tambahin 9 lagi. Ini berarti udah berapa kali naik podium nih dengan angka 99? Berapa ya? Banyak. Udah berapa piala lah ya? Iya. Cici, mau nanya dong, ada gak sih momen yang berkesan buat Cici nih selama berkarir di dunia balap? Kayak pernah juara di mana dan gak terlupakan gitu? Momen yang paling berkesan buat aku di tahun 2018. Pada waktu itu ada kejurnas tiga event. Motocross sama ghost track terus road race. Oke. Tiga event yang berbeda. Ya terus aku yang tiga event kejurnas itu semuanya ke satu. Wih, gila. Semuanya juara. Ya semuanya juara ke satu. Oke, itu nggak capek apa? Nggak, tiga minggu berturut-turut. Idi. Terus nggak capek si Cici nih kayak tiga kali event gitu diikutin? Nggak ada rasa lelah ya? Iya. Apalagi udah juara. Tapi dari ketiga event itu yang paling buat Cici seneng pas event apa? Gas track, motocross atau road race? Semuanya sih seneng. Semuanya? Iya. Oke, berarti misalkan di tahun 2021 ini ada 3 event lagi seperti itu, Cici mau ikutan? Enggak, cuma road race aja sih paling. Kayak mau ikutan lagi, cukup di tahun itu aja ya? Ya, karena kan ada balap Asia Thailand Cup. Di tahun ini? Balap di Thailand. Wih, itu bulan apa tuh Cici?
belum ada jadwalnya sih, harusnya di tahun kemarin karena ada itu gagal jadi. Diundur ya di tahun ini jadinya? Iya. Oke. Okay. Kalau jadi juga gitu. Oke. Okay. Itu berarti siapa aja nih dari Indonesia yang mewakili Indonesia untuk ke Asian Talent Cup? Selain Cesi? Aku sama Peda aja sih, berdua. Oh, berdua aja? Iya. Semoga cepat terselenggara lah ya. Biar Cesi bisa ke Thailand. Biar bisa beli PS5, enggak ya? Cesi ini, di tahun ini nih, Cesi bersama tim baru kan? Boleh sebutin nggak bersama ya. Tim apa di tahun ini? Bersama tim Nadira Jaya Racing Team buat balap nasional One Prix. Oke. Okay. Buat balap di Thailand sama Astra Honda Racing Team. Wah, oh, Astra Honda Racing Team. Itu untuk di Thailand ya, dan Nadira untuk di One Prix ya, kejurnas ya? Iya. Oke. Okay. Visinya nih, tujuannya bersama tim di tahun ini apa? Targetnya harapannya bersama ya. Tim bisa mendapatkan juara umum di National One Prix dan di Asia Thailand Cup. Berarti untuk di kejurnas One Prix ini Cesi masih main di kelas rookie ya? Iya. Oke. Mau nanya nih, di tahun lalu di kelas rookie siapa sih lawan Cesi yang paling berbahaya buat Cesi? Semuanya sih berat lawannya juga. Karena menurut aku sih semuanya berat, nggak ada yang mudah. Nggak ada yang mudah lah ya. Iya. Tapi Cesi di sini, di Nadera ini, selain Cesi yang kelas rookie ada lagi nggak? Nggak. Nggak ada, cuma Cesi sendiri berarti? Iya. Nggak ada rival lah ya? Nggak ada. Oke. Okay. Nih, Cesi, persiapan Cesi nih sebelum race tuh latihannya seperti apa sih? Ya, latihan fisik. Fisiknya ngapain tuh? Sama, kemarin sih lari, push up, sit up, yang gitulah. Push up, sit up? Kuat badan kecil kayak gitu? Iya. Lari, push up, sit up. Nggak main sepeda? Main. Oh, main juga sekarang? Sering dong? Oke, Ces. Biasanya sebelum race kan ada yang dilakuin oleh para rider kan, ada ritualnya kayak main game atau nyanyi atau apa gitu. Nah, kalau Ces sebelum race ngapain dulu nih? Sebelum race sih berdoa aja. Berdoa aja ya supaya naik podium. Iya. Tapi ada nggak sih yang harus Cesi koreksi nih di tahun 2019 kemarin biar nanti di tahun 2020 nggak terulang gitu? Koreksi sih dari motor? Iya. Dari motor dan dari ini ya, mentalnya Cesi ya? Iya. Biar lebih fokus lagi lah ya koreksinya. Koreksi dari pengalaman lah. Oke, mantap. Nih Ces, mau nanya. Pembalap favorit Cesi di dalam negeri itu siapa sih? Di dalam negeri, Kak Geri Salim sama Kak Mario Suryo Aji. Di luar negeri, Mark Marquez. Mark Marquez? Ya. Kenapa itu suka Mark Marquez? Karena ya buang motornya bagus dan sangat berjuang buat podium. Oke. Apa gaya Cesi di sirkuit ngikutin Mark Marquez nggak nih? Gaya nekat. Harus. Nah, kenapa Cesi suka Geri Salim? Ya, sama gitu. Sama gitu. Bawa motornya bagus lah ya, sama kayak Mark Marquez ya. Iya. Ces, ini kan aku lihat Cesi sering upload video di YouTube. Ada keinginan jadi YouTuber nggak sih? Enggak pernah jadi ngambil YouTuber. Kenapa? Kan duitnya lebih banyak. Enggak, masih fokus di dunia balap aja. Oh, masih fokus dulu ya dunia balap ya. Tapi kalau fokus ke dunia balap ini, kalau pelajaran sekolah ada nilainya berkurang atau tetap bagus sih, Cesi?
Berkurang. Karena fokus ya dunia balap ya. Iya. Aduh, tapi tetap ngelanjutin pendidikan dong. Masih. Ces, ada pertanyaan nih dari Sobat One Trick di FB dari Hans. Minta tips overtake lawan yang efektif dong gitu. Nah, kalau chasing overtake lawan tuh seperti apa? Di tikungan kah, di lurusan kah, atau gimana? Yang efektif? Dari mau masuk tikungan. Oke, okay. Berarti mau masuk tikungan itu yang efektif untuk melakukan overtake ya? Iya. Oke, okay. Lagi nih dari Avery. Latihan fisik wajibnya apa sampai bisa kuat banget bawa CBR 2,5? Nah, Chessy bawa CBR 2,5 kan badan kecil. Terus bawa CBR 2,5 kuat, itu latihan fisiknya seperti apa tuh? Tadi ya? Yang tadi aja. Yang tadi, kayak sit up, push up, dan lari ya? Iya, sama main sepeda. Main sepeda, tapi nggak pegal apa bawa motor gede kayak gitu, Chessy? Enggak ya? Tapi pas ngelakuin cornering itu, ngeri jatuh nggak sih, Chessy? Bawa motor gede gitu? Enggak. Oh, enggak. Tapi pernah nggak? Pas cornering tiba-tiba jatuh gitu. Bawa motor 2,5 pernah. Sakit nggak? Sakit lah ya. Sakitnya tuh di kaki ya, bukan di sini. Chessy, lanjut lagi nih. Dari Alex. Sirkuit favoritnya Chessy di mana? Sirkuit favorit di Sentul. Di Sentul? Kenapa tuh di Sentul? Sama di Tasik. Kenapa? Alasannya? Enak aja sirkuitnya. Enak aja? Ada rasanya emang? karena banyak belokannya kah? Atau banyak trek lurus kah? Gitu? Karena banyak belokannya. Oh, ya. Chessy lebih suka meliak-liuk ya? Iya. Oke deh. Nah, Ces, harapan Chessy nih di tahun ini tuh apa? Harapan bersama tim bisa lebih maksimal lagi di 2021 dan bisa jadi juara nasional ya? Jadi juara nasional. Di rookie. Dan pastinya di Asian Talent Cup bisa jadi naik podium juga ya di Thailand nanti. Iya. Ih, mantap. Iya. Nih, ada enggak sih yang ingin Chessy sampaikan kepada teman-teman Chessy nih yang masih kecil gitu, siapa tahu pengen jadi pembalap, ada enggak? Harus apa gitu supaya jadi pembalap seperti Chessy? Buat yang baru mau ikut ke dunia balap sih, jangan setengah-setengah, harus pol, ingat, dan jangan takut jatuh. Jangan takut jatuh ya? Iya, dan disiplin buat fisiknya. Oke, benar tuh. Jatuh bangkit lagi, Chessy ya? Iya, dan harus kuat. Dan harus kuat. Nggak makan biskuit itu kan ya? Chessy, tadi Chessy umur berapa sekarang saat ini? 11 tahun. Nah, no, sobat Amrik, no. Diingetin lagi sama Chessy nih, umurnya 11 tahun. Langsungnya tuh jawab di live comment, ketik 11 tahun dan hashtagnya quiz Riderstock buat dapetin giveaway hadiah yang menarik dari kita nih. Chessy, thank you banget nih udah mau gabung bareng kita nih. Nggak tegang kan kita wawancara? Pas udah selesai udah lega ya? Aduh, akhirnya selesai juga gitu ya. Oke, Chessy, terima kasih ya udah mau join bareng kita. Ya. Nanti kalau kita ajak lagi, jangan grogi ya. Dan harusnya harus pasti mau terus. Apalagi di 2021 ini pasti kan banyak momen-momen race yang pastinya nggak bisa dilupakan oleh Chessy kan. Oke deh. Oke, Sobat Amrik, tadi itu udah gue ngobrol bareng Chessy, hampir ya sekitar 20 menitan ngobrol bareng Chessy, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang menarik dijawab sama Chessy dari harapan di tahun ini, yaitu biar jadi juara nasional dan juara di Asian Talent Cup di Thailand. Gue mau ngingetin lagi nih ke Sobat Amrik nih, untuk terus kepoin Instagramnya racingline_official, buat kalian yang mau dapetin hoodie, jaket, dan t-shirt, langsung aja juga ke marketplace di Bukalapak dan Shopee. Dan gue juga mau ngingetin untuk update informasi seputar Lamprik, kalian juga bisa langsung
follow Instagramnya OneBreakID dan juga jangan lupa Facebook dan Twitter ya, sama subscribe OneBreak Motorsport buat kalian yang mau nonton video-video highlight dan juga rider stock lainnya. Thank you banget udah mau gabung kita sama kita nih di 20 menit-25 menitan ini. Nanti besok Jumat depan balik lagi sama gua Teddy Trendiano dengan siapa? Nah itu nanti kita bakal update informasi di akun Instagram dan Facebook Twitter kita. Thank you, Sobat Amrik. Salam Gaspol.